Saya mau berkisah isi dalam Al-Quran sambil membaca doa. Semoga Allah mudahkan. Mari mulai berkisah tentang Raja Abraham. Kojoh, kojoh, itulah tentaranya. Ikuti aku sekali lagi teman-teman. Saya mau berkisah isi dalam Al-Quran sambil membaca doa. Semoga Allah mudahkan. Mari mulai berkisah tentang Raja Abraham. Gajah, gajah, itulah tentaranya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran 'ababil. Tercatat dalam Al-Qur'an surat Al-Fil yang menceritakan tentang Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Teman-teman, iya. Kalau saya panggil teman-teman, jawab iya ya. Teman-teman, iya. Kurang keras nih, aku lagi sekali lagi ya. Teman-teman, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Belinda Yuna Akila. Saya ini dari TPQ Kiai Haji Mas Mansur. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan kepada teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan dan kepada seluruh penonton yang saya cintai. Buah duku, buah markisa. Dimakan di tengah kota. Mari duduk dengarkan kisah. Ditemani oleh Belinda. Dikisahkan dalam Al-Quran tentang Raja Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraham adalah raja yang memiliki muka terbelah. Wajahnya itu sangat seram dan menakutkan. Karena rasa iri dan dengki atas banyak orang yang pergi ke Ka'bah, membuat Raja Abraham semakin marah dan geram. Mereka pergi untuk berhaji, wahai bodhika raja. Aku tidak ingin mereka pergi ke Ka'bah lagi. Mereka harus datang ke kota kita. Aku akan membuat gereja yang sangat indah untuk tandingan Ka'bah. Raja Abraham pun membuat gereja yang sangat megah di kota Yaman. Gereja itu terbuat dari batu marmer dan yang dilapisi emas. Gereja itu dinamai Al-Qulais. Dengan bangga, Raja Abraham pun berkata, "Hahaha, bangunan gerejaku sangat indah. Pasti orang-orang Arab bakal pergi ke gerejaku dan tidak lagi ke Ka'bah." Setelah Al-Qulais jadi, namun orang-orang Arab tak kunjung datang ke sana. Hal itu membuat Raja Abraham semakin marah. Wahai para prajuritku, kemarilah. Oleh apa berduka raja? Siapkan kaca-kaca terbaik kita. Latih mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Siap berduka raja. Raja Abraham dan seluruh tentaranya pun menyiapkan gajah-gajah terbaik mereka untuk dilatih menghancurkan Ka'bah. Setelah beberapa waktu, gajah-gajah itu siap untuk menghancurkan Ka'bah. Hahaha, kini saja akan aku hancurkan Ka'bah. Wahai tentara gajahku, apakah kalian siap untuk menghancurkan Ka'bah? Siap, Pak Raja, kami siap untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abraham.
Raja Abraham pun dan seluruh tentara bergejolaknya pun pergi menuju Ka'bah. Kini saatnya Ka'bah hancur. Dan jika Ka'bah hancur, maka orang-orang Arab bakal pergi ke gereja yang aku buat. Tiba-tiba Allah mengirim burung ababil yang membawa batu kerikil yang sangat panas. Batu kerikil itu adalah batu dari api neraka. Satu persatu batu itu dijatuhkan kepada Raja Abraha dan seluruh tentara bergejolak. Tolong, kenapa ini? Ada apa? Kenapa batu ini sangat panas? Tolong, tolong, panas, panas. Raja Abraha dan seluruh tentara bergejolaknya pun satu persatu jatuh karena terkena serangan dari burung tersebut. Dan gajah-gajah pun juga merasakan betapa panasnya batu tersebut. Tolong, tolong, panas, tolong, tolong. Gajah ngambruki. Raja Abraha dan seluruh tentara bergejolaknya pun dikalahkan oleh burung ababil yang kecil. Tak ada satu pun dari pasukan Raja Abraha yang berhasil seram dari serangan tersebut. Dan Ka'bah tidak jadi dihancurkan. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Mekah yang biasanya panas terik menjadi sejuk, dedaunan menghijau, dan rintai-rintai hujan turun untuk menyambut kelahiran Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah. Abdul Muthalib, sang kakek, merasa sangat senang atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang kakek mengajak Nabi Muhammad bertawaf berkeliling Ka'bah. Wahai cucuku, aku ingin engkau menjadi lelaki yang terpuji. Maka akan aku beri engkau nama Ahmad yang artinya terpuji. Tiba-tiba orang-orang Mekah merasa nama itu sangat asing bagi mereka. Wahai Abdul Muthalib, mengapa nama cucumu tidak sama dengan nama kita? Benar, nama itu sangat asing di telinga kita. Sang kakek pun menjawab, aku ingin cucuku untuk menjadi lelaki yang terpuji dan bertanggung jawab. Sebab itu ku beri dia nama Ahmad yang artinya terpuji. Nah, teman-teman, dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah, yaitu kita tidak boleh sombong seperti Raja Abraha karena kesombongannya itu membuat dia mati dikalahkan oleh burung ababil yang kecil. Dan yang kedua, nama adalah doa. Jadi kalian jangan mengejek nama teman kalian karena itu adalah doa dari orang tua mereka. Dan ingat bahwa Allah adalah Maha segala-galanya. Tumis sedikit buat arisan. Demikian kisah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkesan. Demikian kisah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf ya jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum.